Halo YouTube, kali ini gue beli Insta 360 di tahun 2020 yang seri X2. Apakah worth it atau enggak? Ya itu tergantung. Gue masih milih X2 dibanding X3 selain karena budget. Tentunya yang X2 itu masih slim, lebih kecil dibandingkan X3 yang sekarang lumayan tebal. Dan unboxingnya, karena ini unboxing pertama, kira-kira apa sih yang gue dapat ketika gue beli Insta360 X2 di 2002? Apa yang didapat? Apa aja di dalamnya? Yuk kita kupas. Oke. Pertama yang gua dapetin adalah warranty card. Kelihatan? Garansi. Simpan. Yang kedua dapat bonus baju Insta360. Ketiga, gue dapat memory card dari Lexar 64 MB. Terus free invisible stick official. Terus dapat box yang isinya ya apalagi Insta360. Oke. Kita buka dari ini, nggak usah dibuka lah ya. Bajunya di belakang itu ada gambar. Ginilah kira-kira. Dari PT Denka Pratama Indonesia. Oke, thank you PT Denka. Oke. Ini invisible stick. Invisible stick kita buka dari sini. Sini. Nih. Sebaik aja nih. Ceng. Alat ini. Kosong. Oke, ini dia invisible stick. Bisa ditarik cuman segini. Oh, bisa. Lumayan panjang. Ya emang mungkin standarnya segini ya. Invisible stick. Next, sini. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim.
dikasih plastik ya. Box. Oke. Di sini dapat 1 unit. Insta360 X2. Susah amat fokusnya. Loh. Cering. Ya pokoknya X2 ya. Nah, bodoh. Dapat ini. Terus aksesoris. Box. Kayaknya nggak ada. Nggak ada lagi. Ya, aksesoris boxnya. Dapat silika ya. Silika gel. Apa coba? Oke, kabel data USB Type-C. Terus ini dapat buat menyimpan kameranya. Apa ya sebutannya? Pocket. Oke. Dapat pocketnya. Terus ini dapat panduan. Dan lain-lain. Dan ini apa ya? Oh, ini buat bersihin lensa ya. Apa namanya? Lap. Nah, ini dia barang dan tujuan utamanya. Kita mulai coba kletek-kletek. Kita buka. Buka covernya. Satu lagi. Terus ini kita buka. Oke. Next. Pull out. Oh iya, tadi dapat juga stiker. Stiker warna kuning sama putih ya. Putihnya enggak kelihatan. Tapi enggak tahu nanti. Nah, ini dia. Buka dulu. Oh ya, ini cara bukanya gini ya. Ini kelihatan dulu merah. Buat baterai.
baterainya di sini, ada lapisan anti air. Oh, bisa diberdiriin. Ini dalamnya. Terus, oh iya. Ini apa ini? Kayaknya buat ngecharge. Ya, ini buat ngecharge. Di sini. Oke, kita buka. Memory card. Lexar. Memory card-nya di sini. Oke, masuk. Masukkan baterai. Harus di aktivasi dulu. Oke, segitu aja dulu untuk reviewnya. Apa yang didapat tadi ya standar, cuman dapat bonus pembelian kalau sekarang itu dapat invisible stick sama dikasih kaos dari Insta360 PT Denka, ya, dari PT Denka kartu garansi. Oke, cukup sekian dulu, nanti kita coba konten Maria ini untuk kedepannya, gak game mulu sih, kebanyakan channelnya game. Tapi bikin something new lah, biar nggak bosan. Bye.